Halo guys, welcome to Branding Corner. Saya Julius. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya men-setup mini studio. Waktu kemarin saya pernah branding ini pakai speaker. Kali ini yang sebelah sini kan masih kosong guys. Saya akan branding yang sebelah sini menggunakan wallpaper. Sebelah sini untuk pilar kita pakai stiker. Kenapa sih nggak pakai wallpaper juga? Karena dia besi. Untuk memaksimalkan gambarnya, saya akan menggunakan stiker juga sama seperti yang di sini. Di sini saya akan menggunakan wallpaper dan di sebelah sini saya akan menggunakan floor graphic. Wallpaper ini tampilannya satu lebih real. Terus kedua untuk foto, karena ini untuk mini studio, dia itu akan menghasilkan gambar yang lebih bagus dibandingkan dengan stiker. Nah kalau di bawahnya sini saya pakai floor graphic. Floor graphic ini emang didesain khusus untuk lantai, karena lantai ini lebih, apalagi kalau cewek kadang pakai sepatu high heel. Terus kayak kita bawa barang, kita taruh barang berat, move in move out-nya itu banyak. Jadi emang si stiker ini juga akan tidak akan terkelupas, durability-nya itu jauh lebih hebat dibanding menggunakan stiker biasa, menggunakan laminating yang biasa. Ditunggu saja, nanti kita akan setup mini studio. Thank you guys. Oke guys, lihat dong sekarang bedanya. Dari yang tadinya plain, kita pakai wallpaper, stiker, floor graphic, jatuhnya jauh lebih hidup dan keren. Ini bisa untuk studio foto, ngevlog, terus bisa juga untuk ngopi-ngopi cantik. If you are interested, jangan lupa beli di Tokopedia. Like and subscribe. See you guys. Kopi dulu ah. Kopinya mana, Pak? Mana ya kopinya?